Aduh, masuk mulut papa. Masuk mulut opa. Lagi. Satu, dua, tiga. Adin, dari gayanya dia mirip sekali sama kamu waktu kecil. Kalau orang lihat pasti nyangkain ini anak sama ibu kandung. Tuh. Hati-hati sayang. Rena, hati-hati ya sayang ya. Nih, kamu main lagi ya. Tunggu sebentar. Din, kaki kamu kenapa? Oh, gak apa-apa kok, Pak. Cuma kemarin jatuh dari motor doang. Kamu ngapain naik motor? Ini beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Kalau nggak apa-apa, kamu kakinya nggak akan mungkin pincang seperti ini, ya? Al? Iya, Pak. Boleh tolong obatin dulu kakinya, Andin? Ya? Iya, Pak. Ayo, sayang. Sebentar ya, Pak. Iya. Hobi kok nyusahin orang. Seneng kamu lihat saya repot terus? Ya enggak lah mas. Tapi makasih ya mas, kamu udah selalu baik sama aku mas. Aku juga akan berusaha untuk jadi istri yang baik kok buat kamu mas. Gak usah banyak ngomong bisa gak? Saya tuh paling malas ngeladenin orang banyak ngomong. Bentar. Iya, iya, pelan-pelan. Pelan-pelan, apa sih, iya, mas? Iya. Maaf, lupa. Nggak usah ketawa. Iya, iya. Jatuh. Sini. Kok mau keluar sih? Mas, jangan dikucuk dong. Jangan dikucuk, mas. Pedes, pedes. Iya. Makanya hati-hati, mas. Jangan dikucuk. Bisa sendiri, kan? Al, ngapain sih lo? Kenapa lo malah deg-degan tadi waktu muka Andin deket sama muka lo? Sadar dong, Al. Sadar. Lama-lama kayaknya lo yang harus berobat ke psikiater, Al. Gara-gara deket Andin terus. Gak sabar nanti nunggu anak kamu sama Andin. Andai aja papa tahu
kalau Rena juga cucu kandung papa. Cucu kandung yang udah papa sia-siakan. Hati-hati, pelan-pelan. Makasih ya, Mas. Sore, Pak. Saya mau info kalau Pak Nino datang lagi. Nino lagi? Ngapain sih dia datangin Rena terus? Yang sini. Eh, ada yang mau kenalin sama kamu tau. Sini, kenalin ini papanya mama. Kamu panggilnya Opa, oke? Okay? Halo Reina. Aku halo. Opa Surya. Halo Opa. Opa boleh gak sih minta peluk Reina? Boleh. Duduk. Sekarang kalian bisa sayangin Rena. Tapi kenapa dulu kalian malah buang dia? Mama. Kenapa sayang? Why? Tadi aku ulang tahun, Ma. Kebetulan macam apa ini ya Allah? Kenapa bisa? Kok bisa ulang tahun Rena? Sama persis seperti ulang tahun Nindi. Sebenarnya ulang tahunnya 2 hari yang lalu. Cuman karena saya sibuk, jadi saya lupa kalau ulang tahunnya 2 hari yang lalu, Pak. Baru saya rayakan hari ini. Hari ini? Iya. Maaf, sayang ya. Maafin Mama ya. Mama nggak tahu kok misalkan kamu ulang tahun. Kalau misalkan Mama tahu, pasti Mama akan bikin kue yang spesial buat kamu. Ya, Ma, gak apa-apa. Rena, selamat ulang tahun ya. Lain kali kalau bikin ulang tahunnya di restoran Papa aja. Soalnya di situ ada Opa juga, ya? Astagfirullahaladzim, siapa yang tega ngelakuin ini? Nisan ini emang salah sih. Jelas-jelas Nindi ulang tahunnya November, tapi ditulisnya bulan 9. Astagfirullahaladzim. Aku juga gak tahu, Pa. Siapa yang ngelakuin ini? Nanti Papa minta penjaga makam untuk beresin makamnya Nindi ya. Udah. Nanti kita ganti juga. Papa Nisan, jangan pakai kayu begini, biar nggak bisa diganggu lagi, biar nggak bisa dirusak orang. Mas, gue nelpon Nino dari semalam nggak diangkat sama sekali. Sedangkan Mbak Anin baru nelpon sekali langsung diterima. Mas, kamu di mana Elsa nyariin? Maksudnya apa sih Nino? Masa Andin yang telepon dia langsung angkat? Enggak, Di. Aku gak mau lagi bicara dengan Elsa. Gue nelpon Nino dari semalam gak diangkat sama sekali. Sedangkan Mbak Anin baru nelfon sekali langsung diterima. Mas, kamu di mana Elsa nyariin? Maksudnya apa sih Nino? Masa Andin yang telepon dia langsung angkat? Enggak, Di. Aku gak mau lagi bicara dengan Elsa.
Dia udah benar-benar bikin aku kecewa, Andin. Sayang, itu semua salah paham, sayang. Mas, aku gak ngerti ya masalah rumah tangga kamu seperti apa, Mas. Tapi tolong. Tolong kalau misalkan Elsa telepon atau apa, tolong diangkat. Jangan bikin orang-orang panik di sini. Dan satu lagi, Mas. Jangan dengerin omongan orang. Dengerin aja istri kamu. Assalamualaikum. Ngapain coba Andin ngurusin rumah tangganya Nino? Mau dia pulang, mau gak pulang, kayak apa urusannya sama Andin? Mas? Mas, kamu kenapa pergi, Mas? Ngapain juga saya dengerin drama yang gak penting? Gak ada faedahnya buat saya. Maafin aku ya, Mas. Karena masalah keluarga Elsa sama Nino, kamu jadi ikutan ke bawah. Kamu tuh manas-manasin Nino apa sih sampai Nino bisa berantem sama Elsa? Aku gak manasin apa-apa kok, Mas. Kan kamu tahu sendiri. Aku saran sama kamu loh. Terus kenapa Nino malah angkat telepon dari kamu? Padahal Elsa telepon aja gak diangkat. Nino lupa kamu udah punya suami. Kamu cemburu ya, Mas? Apaan sih gak nyambung jawabannya? Cemburu kan? Berarti kamu udah cinta dong, Mas, sama aku. Ya. Ganti baju sana. Mau ada acara panti kan?